sekarang ini gue lagi di Ubud, jalan-jalan di sekitaran Ubud. Ini Ubud dibandingkan beberapa bulan lalu udah banyak banyak kios yang buka, udah ramai ya. Jadi ya syukurlah Bali udah perlahan-lahan mulai bangkit, mulai pulih gitu. Nah, ini mau jalan-jalan aja gue di sekitaran Ubud Center. Gerah banget sini sekarang, udah jam 12. Panas banget. Mataharinya mencolok, tapi enak. Panasnya panas adem gitu loh. Panas-panas adem gitu. Jadi sejuk loh. Nanti kita lihat ya, gue mau kemana aja. Oke. Nah, ini gue di istana Kerajaan Ubud kayaknya. Ini tempatnya gede banget. Istana Kerajaan Ubud masuknya gratis nih. Cuman ada beberapa area yang gak boleh dimasukin, bukan buat umum gitu. Yuk kita ke dalam. Tuh, ini nggak boleh naik. Ini mungkin kayak ini ya, tandu raja-raja gitu ya. Tuh. Nah, ini juga nggak boleh masuk. BTW, gue nggak pakai masker ini. Ya, kita lihat lagi. Udah selesai dari istana Raja Ubud. Ini luarnya. Nah, ini arah ke pasar Ubud. Gue lupa namanya apa ya. Pokoknya pasar-pasar tradisional gitu. Kurang banget. Waktu itu gue datang sih masih sepi di sini. Sekarang udah ramai sekali. Nah, kalau kalian tahu film Perfect Fit, nah ini kiosnya. Di sini dia syuting. Wow, emang keren ya. Film A Perfect Fit di sini. Gua udah tahu sih waktu film itu dibikin ini daerah Ubud. Ya memang. Nah, ini yang tadi gue bilang Ubud Market. Nah, ini Ubud Market. Itu masuk ke dalam sampai ujung sono, itu nembusnya ke Istana Raja Ubud. Nembusnya. Cuman gue gak mau masuk ke dalam karena banyak yang jualan, suka ditawarin. Waktu itu sama Cici udah pernah kesini. Nah, ini adalah pokoknya terasering. Ini sebenarnya masuk ke sini bayar, turun ke bawah kita parkir itu bayar. Cuman lihat dari sini aja udah cukup lah. Enak banget ya, terasering nih.